Oke, ya, kita mulai. Saya akan bagikan monitor saya. Jadi saya mau bahas PR yang kemarin itu. Ini saya ambil dari salah satu mahasiswa, Mbak Puspita. Karena PR-nya benar semua. Ya, sebenarnya banyak yang dapat 100, tapi saya ambil contoh salah satu aja. Nah, untuk soal pertama, ya, PT Sejahtera pada 2018 membutuhkan bahan baku 24.000. Ini kelihatan semua ya. Gimana ya? Ya, PT Sejahtera pada 2018 membutuhkan bahan baku sebanyak 24.000 unit. Berarti kebutuhan bahan bakunya 24.000, harga bahan bakunya per unit 5.000. Dan biaya pemesanan setiap kali melakukan order ya ke supplier itu 150.000. Kemudian biaya pengelolaan dalam bentuk persentase 25% dari nilai rata-rata persediaan. Tentukan A, economic order quantity. Nah, ini kan berarti tinggal masukin rumus ya. 2 dikali 24.000, yaitu kebutuhan bahan bakunya per tahun pada tahun 2018, dikali dengan 150.000, yaitu biaya sekali melakukan pemesanan. Kemudian dibagi harga bahan baku per unit 5.000 dan dikalikan persentase pengelolaan, biaya pengelolaan 25%. Kemudian diakarkan ya. Ini ketika dihitung itu hasilnya masih di dalam akar ya 5.760.000. Nah, ini ketika sudah diakarkan hasilnya 2.400 unit. Ini jawaban yang benarnya ya. Tidak ada pertanyaan ya. Kemudian yang kedua, soalnya ini ya. Data sediaan bahan baku pada PT Sejahtera dimintanya adalah membuat kartu catatan sediaan dengan metode MPKP, MTKP, dan rata-rata berbobot ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali pencatatan ya. Mari kita lihat jawabannya. Ini MPKP dulu ya. 1 September. Saldonya 1 September itu 2.300 ya. Harganya 14.000. Ini ya. Ini tinggal dikalikan saja. 2.300 dikali 14.000 itu adalah 32.200.000. Nah, kemudian pada tanggal 4 September diketahui diterima bahan baku sebanyak 600 dan harganya itu 20.000 per unitnya. Berarti jumlahnya tinggal dikalikan ya. 600 kali 20.000 itu sama dengan 12 juta ya. Nah, kemudian berarti di akhir hari tersebut saldo akhirnya adalah saldo di periode sebelumnya yaitu pada tanggal 1 September ya ditambah dengan yang baru kita terima. Jadi 2.300 dengan harga 14.000 ini dari yang sebelumnya ya. Ini jumlahnya pun sama ya. Karena belum terpakai. Kemudian karena ada barang datang 4 September
600 unit, harganya 20.000 ya. Jumlahnya 12 juta. Berarti total unitnya adalah 2.300 tambah 600, 2.900. Kemudian jumlahnya berarti ini tinggal ditambahkan saja ya. 32 juta 200.000 ditambah 12 juta itu 44 juta 200.000. Ada pertanyaan sampai sini? Selamat malam, selamat malam. Oke, lanjut ya. Kemudian 5 September dikeluarkan, artinya dipakai ya barangnya 800 unit. Kemudian harganya yang dipakai adalah karena metodenya MPKP, berarti yang masuk pertama itu keluar pertama. Yang masuk pertama itu kan harganya yang 14.000. Berarti yang kita keluarkan adalah si harga 14.000 ini, ya. Berarti yang harga lama dikeluarkan 14.000, yang harga lama dikeluarkan 800 unit, itu berarti sisanya 2.300 dikurang 800 itu adalah 1.500. Sisa barang yang pakai harga lama, ya. Kemudian ini sama, ini tinggal dikali sama dengan 11.200.000. Nah, kemudian harga yang baru masuk ini masih 600 ya, belum terpakai. Nah, ini jumlahnya otomatis berubah ya ini ya. 1.500 dikali 14.000 itu adalah 21 juta. Kemudian yang 600 masih sama jumlahnya, sama-sama 12.000 ya. Nah, kemudian berarti total unit yang masih ada di gudang kita adalah 2.100 dari 1.500 sama 600. Jumlahnya ini tinggal ditambahkan saja. Ya. Nah, kemudian 8 September ternyata dikeluarkan lagi 700. Masih pakai harga yang lama ya, karena MPKP metodenya. Jadi 1.500 dikurangi 700 itu 800. Harga barunya masih full, belum terpakai karena yang harga lama masih belum habis terpakai. Ini jumlah masih sama dikalikan, kemudian berarti total unit yang ada di gudang kita adalah 1.400. Ya, kemudian tanggal 15 September, bahan baku kita terima lagi, harganya beda lagi 25.000. Berarti kita ada 3 macam sekarang. 14.000 harganya ada 800 unit. 20.000 harganya ada 600 unit. 25.000 harganya ada 500 unit ya, yang baru masuk ini. Nah, kemudian berarti total barang yang kita punya di gudang 800 tambah 600 tambah 500, 1.900 ya. Ini jumlahnya 500 dikali 25.000 adalah 12.500.000. Ini yang kalau bahan baru datang, kalau harganya baru ya, berarti yang harga lama ini tinggal di copy paste ke bawah aja karena belum dipakai semua kan. Nah, kemudian tanggal 22 September datang lagi harga baru lagi 24.000 nih. Berarti kita ada 4 tipe sekarang. Ya. Ada 4 tipe. 300 kali 24.000 berarti 7.200.000. Ini seharusnya di ada jumlahnya ya, Mbak Puspita. Tapi enggak apa-apa, enggak saya benarkan. Jadi 35.700.000 ditambah 7.200.000 ya. Ini saya tulis di sini. Ini seharusnya 42.900.000 jumlahnya. Nah, kemudian tanggal 28 September dikeluarkan 500, berarti pakai harga yang paling atas intinya, yang paling lama. Berarti yang harga lama ini yang 800.
dikurangi 500 itu 300. 300 kali 14.000 adalah 4.200. Ini dijumlahkan semua ya. Jumlahnya adalah 35.900.000. Total unitnya adalah 300 tambah 600 tambah 500 tambah 300 itu 1.700. Ada pertanyaan sampai sini? Selamat malam. Iya, nggak apa-apa. Masih 9.14 juga. Oke, saya absen lagi ya yang baru masuk. Sebentar. Malam, Mas Ropi. Oke, lanjut lagi ya. Itu MTKP. Nah, bagaimana nih MTKP masuk terakhir, keluar pertama. Mirip-mirip ya. Bedanya adalah dia yang paling bawah yang keluar duluan. Contohnya 1 September, saldo akhir 2.300 jumlah 32.200.000. 4 September diterima 600, harganya 20.000. Berarti masuk nih harga baru. Jumlahnya 12 juta. Totalnya 44.200.000. Kemudian total unitnya 2.900. Pada 5 September dikeluarkan 800. Kalau MTKP itu kan sosnya yang harga paling bawah yang dikeluarkan kan. Tetapi karena harga paling bawah cuma 600, berarti 200-nya ambil dari harga yang lama yang 2.300. Berarti 600 yang harga 20.000 dikeluarkan full ya kan. Terus jumlahnya itu tinggal dikalikan 600 kali 20.000 itu 12 juta. Kemudian yang 200-nya lagi diambil dari harga lama. Itu harganya kan 14.000 kan? Ya. Kemudian jumlahnya 2.800.000. Nah, ini kan totalnya harus 800. Nah, kemudian berarti sisanya adalah harga barunya udah keluar yang 20.000 habis, sisa harga lama. 2.300 dikurangi 200, jadi 2.100, harga yang 14.000. Nah, ini kalau dikalikan jumlahnya 29.400.000. Nah, kemudian tanggal 8 September dikeluarkan lagi 700. Ini tinggal harga satu-satunya, harga yang lama ya, yang 14.000, berarti tinggal dikurangi aja. 2.100 dikurangi 700, jadi 1.400 nya jumlahnya 19.600.000. Nah, kemudian tanggal 15 September masuk lagi harga baru 500 unit, harganya Rp25.000. Nah, berarti ada dua barang sekarang. Harga yang 14.000 dengan harga yang 25.000. Barangnya sama sebenarnya, cuma harganya yang beda. Nah, total unitnya 1.900, kemudian jumlahnya 32.100.000.
Nah, terus tanggal 22 September masuk lagi harga beda lagi. Rp 24.000. Berarti ada 3. 3 tipe harga. Ya. Totalnya 2.200 unit. Total jumlahnya 39.300.000. Kemudian 28 September dikeluarkan 500 unit. 500 unit. Berarti kan harga yang paling baru yang diambil, tapi harga paling baru cuma 300. Berarti sisanya diambil yang harga 25.000. Ya kan? 300 dulu dihabisin yang harga paling baru 24.000. Kemudian sisanya 200 ambil yang harga kedua paling baru yang 25.000. Diambil 200. Nah, berarti yang harga 25.000 ini sisanya tinggal 500 kurang 200 300 ya. Sama yang harga paling lama 1.400 unit ya, yang harga 14.000 full masih belum terpakai. Jadi total unitnya 1.700, total jumlahnya 27.100.000. Nah, kemudian ya ini saldo akhirnya yang segini 1.700, jumlahnya 27.100.000. Sampai sini ada yang mau ditanya kan? Tidak ada ya, saya lanjut. Kemudian metode rata-rata berbobot ini yang agak membingungkan. Saldo akhir 2.300 pada 1 September, harga 14.000, jumlah 32.200.000. Sampai sini belum ada masalah ya. Kemudian empat September, harga baru 600 unit. Aduh, sebentar, saya ngecas dulu. Harga baru 600 unit ya. 20.000 harga barunya. Kemudian berarti masuklah ada dua tipe, tapi untuk rata-rata berbobot ini harganya harus kita jadikan satu harga. Makanya disebut dengan rata-rata karena harganya rata-rata. Tapi bukan semata-mata rata-rata dari 14.000 dan 20.000 ya. Ada orang yang ada mahasiswa yang mengerjakannya seperti itu. Rata-ratanya itu kita harus lihat kuantitasnya juga. Makanya rata-ratanya caranya adalah jumlah total yang ini per periode nih dibagi dengan 2.900 jumlah unit di periode tersebut. Jadi 44.200.000 dibagi 2.900 unit adalah Rp15.241. Nah, ini berarti udah harga yang disetujui ya rata-ratanya. Harganya ya satu ini aja gitu yang dipakai untuk selanjutnya. Kemudian pada 5 September kalau keluarnya 800 unit, berarti harganya ya yang sudah harga yang gabungan itu 15.241. Ini jumlahnya tinggal dikalikan saja. 800 kali 15.241. Nah, berarti kan ini karena sudah jadi satu kesatuan tinggal 2.900 dikurangin 800 berapa? Dikurangin. Jadi 2.100 ya. Harganya masih sama yang sudah disetujui, harga satu kesatuan itu 15.241. Ini jumlahnya 32.006.100. Ada orang yang caranya adalah begini. 44.200.000 dikurangi 12.192.800. Ini untuk mengisi yang ini kan. Ada yang caranya kayak gitu, itu tetap saya benarkan. Tetapi memang agak berbeda. Ada yang 32.007.000 misalnya 7.000 berapa ratus gitu ya. Itu karena memang pembulatan sebenarnya, karena harga di sini itu kan sebenarnya koma kan. Tapi kita bulatkan ya. Jadi perbedaan yang kecil itu
tidak masalah bagi saya, jadi tetap saya benarkan. Ada pertanyaan? Belum ada ya. Nah, tanggal 8 September keluar lagi 700, berarti tinggal 2100 kurang 700, harganya masih sama karena belum ada harga baru yang masukkan. 2100 kurang 700 ya 1400 ya. Kemudian ini jumlah tinggal kalikan kayak biasa. Terus 15 September masuk nih harga baru, harga 25.000. Berarti masuk ada dua tipe lagi. Kita cari rata-ratanya lagi. Ini jumlahkan dulu ya, ditambahkan. Jumlah unitnya 1.900. Total jumlahnya 33.837.400. Nah, kemudian cari rata-ratanya yang tadi saya bilang. Total jumlah dibagi dengan total unit. Ketemulah ini rata-rata 17.809. Nah, kemudian tanggal 22 September masuk lagi harga baru 24.000. Sama berarti ya, tinggal total jumlah dibagi total unit, dapat harga kesatuan 18.653. Pokoknya kalau ada harga baru masuk langsung dicari rata-ratanya. Itu ya, biar nanti kalau ada pengeluaran ya, nih kayak tanggal 28 September dikeluarkan 500, ini pakai harganya satu aja yang udah rata-rata 18.653. Ya. Kemudian tinggal 2.200 ya di akhir periode, 2.200 kurang 500 itu 1.700. Saldo akhirnya jumlahnya 31.710.100. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini yang baru mengumpulkan hari ini ya, itu belum sempat saya periksa. Sisanya sudah saya nilai. Nilainya mau dikasih lihat apa gimana? Oke. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan, kalau misalnya nilainya kurang, jangan takut. Karena nanti akan saya kasih tugas tambahan, sehingga nilainya bisa lebih baik lagi gitu ya. Jadi di sini saya melihat usaha kalian gitu. Jadi kalau sudah mengerjakan PR, tenang saja pasti nilainya bagus gitu ya. Walaupun banyak salahnya misalnya, tapi tetap nanti saya kasih tugas tambahan ya. Kalau dikerjakan bisa menambah nilai gitu. Kasih lihat pas TTM aja, setuju gimana? Karena ini kalau saya kasih lihat, itu semua orang bisa lihat nilai temannya juga gitu, gimana? Nggak apa-apa kalau kayak gitu sekarang, saya terserah sih, nggak apa-apa ya. Yang nilainya kurang jangan berkecil hati, tapi ya nanti saya bantu. Terus yang baru kumpulin hari ini, maaf sekali saya belum sempat memeriksanya ya, jadi minggu depan saya kasih tahu nilainya. Sama saya kasih tahu nilai untuk PR kedua juga. Saya sengaja ngasihnya langsung berderetan ya tugasnya, supaya nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian tidak usah pusing lagi memikirkan tugas gitu. Jadi hari ini di akhir materi akan saya kasih tugas juga. Oke, saya kasih lihat ya. Ya, ini nilainya.
yang baru ngirimin saya hari ini namanya belum ada di sini ya, maaf. Belum saya download filenya. Karena belum saya belum sempat saya periksa. Yang masuk email saya hari ini yang baru ngumpulin itu. Ada Mbak Kutiah ya, sama Mustoli. Belum. Ngomong-ngomong, Mas Mustoli belum datang ya? Tidak datang ya? Belum ya? Sudah ya nilainya Mas Mustoli, Mas Mukmin, Mukmin juga belum hadir ya. Tuh, 2, 2, 4, 4 orang yang belum hadir. Oke, kita lanjut pertemuan 3 ya. Agendanya hari ini seperti biasa, tujuan dari pembelajaran modul 3. Ini lebih enak seperti ini apa? Saya share langsung di Skype ya, kira-kira. Apa saya share langsung di Skype? Kira-kira lebih enak mana lihatnya? Langsung saya bagi monitor saya atau saya share-nya di Skype. Kayak gini lebih enak apa enggak? Di monitor saja ya, berarti. Tapi kalau ada yang tanya saya jadi nggak kelihatan nih. Paling nanti berkala saya lihat Skype-nya kalau ada chat apa enggak. Kalau ada yang tanya baru saya jawab gitu. Ini udah kelihatan ya semuanya ya. Nah, seperti biasa, agenda, tujuan, kemudian pendahuluan modul 3 tentang overhead hari ini. Kemudian definisi dan jenisnya, lalu ada metode untuk memisahkan nanti. Jadi overhead itu ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya variabel, ada yang sifatnya kedua-duanya. Kalau sifatnya kedua-duanya, kita harus memisahkan sehingga nanti pencatatannya lebih apa ya, lebih gampang. Lebih gampang dan lebih detail gitu ya. Kemudian penentuan overhead pabrik ada basisnya apa saja, basis aktivitasnya apakah jam tenaga kerja ataukah jam mesin ya. Kemudian nanti penjurnalan akuntansi untuk overhead gimana. Kemudian kalau ada variansi, jadi overhead itu ada yang kita prediksi ya, ada yang terjadi sebenarnya. Nanti kalau ada kelebihan, misalnya yang kita prediksi lebih besar daripada aktual yang terjadi, nah ini dinamakan variansi ya. Bisa juga yang kita prediksi lebih kecil daripada yang terjadi, nah ini juga ada variansi. Nah ini gimana penjurnalannya kalau ada variansi tersebut. Kemudian tugas modul 2, pembahasan. Bukan pembahasan ya. Maksudnya pemberian tugas modul 2.
nggak salah ya, pembahasannya itu tadi adalah pembahasan tugas modul 1. Tadi sudah dibahas. Dan pemberian tugas modul, ini pembahasan tugas pertama, sorry. Kemudian pemberian tugas kedua. Nah, tujuan modul 3 itu adalah nanti kita bisa mengetahui apa definisi overhead pabrik, komponen-komponennya, dan contohnya, lalu membedakan yang mana yang sifatnya variabel dan tetap, yang mana yang punya sifat keduanya, kemudian bisa menghitung tarif overhead pabrik menggunakan basis aktivitas yang sesuai, kemudian bisa kita menjumlahkan cost overhead pabrik aktual, dan kemudian bisa juga kita menggunakan tarif yang ditentukan untuk menentukan overhead pabrik, ya. Kemudian yang terakhir, kalau yang kita bebankan ya, atau yang kita prediksi itu lebih atau kurang dari aktual, bagaimana cara penyelesaiannya, gitu. Nggak bisa dicoret-coret ya. Nggak bisa. Nah, kemudian kita masuk ke pendahuluan. Overhead itu apa sih? Overhead itu dari definisinya ya adalah semua cost produksi yang tidak dapat secara langsung diidentifikasi dan dialokasikan pada produk. Jadi intinya adalah overhead pabrik itu cost-cost yang tidak langsung terjadi pada produksi suatu barang ya. Jadi tidak langsung sifatnya. Nah, overhead pabrik itu terdiri dari 3 macam. Ada bahan penolong, tenaga kerja tak langsung, dan cost produksi tak langsung lainnya. Nah, kalau kita ketahui, akuntansi biaya ini ada 3 macam yang kemarin itu ya. Ini beda ya, bukan overhead. Akuntansi biaya itu ada 3 elemen. Ya. Yang pertama, bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung dan overhead, ya kan? Pokoknya overhead itu adalah semua cost yang terjadi di pabrik, tapi bukan bagian dari cost bahan baku dan cost tenaga kerja langsung. Berarti artinya semua cost di pabrik, tapi bukan meliputi kos bahan baku dan kos tenaga kerja langsung itu berarti kan bahan penolong, tenaga kerja tak langsung, dan yang lainnya. Kayak misalnya listrik, air, sewa gedung, ya. Itu overhead. Sampai sini ada yang kurang paham. Oke, saya lanjut. Nah, cost produksi tak langsung lainnya itu ya contohnya yang tadi, utilitas, ya, itu utilitas listrik, utilitas air, utilitas gas misalnya, kalau memang pakai gas. Kemudian asuransi, kalau kita mengasuransikan misalnya mesin kita, atau kita asuransikan produk kita, kayak yang seperti saya bilang sebelumnya ya, di perusahaan tertentu mereka kalau mengirimkan barang lewat laut ya, itu kan agak beresiko, resikonya misalnya tenggelam lah, atau misalnya apalagi ya, hilang ya. Nah, makanya mereka, apalagi kalau barangnya itu nilainya itu tinggi ya, berarti mereka harus asuransikan supaya kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,
itu perusahaan asuransi bisa menggantinya gitu. Kemudian contoh lainnya pajak, depresiasi, reparasi dan pemeliharaan dan semua kos yang terjadi di departemen pendukung di dalam pabrik seperti misalnya bagian administrasi ya dalam pabrik seperti itu. Sampai sini ada yang kurang paham? Tidak ada ya. Nah, kemudian itu yang tadi saya bilang poin keempat ini secara mudah cost overhead pabrik itu adalah semua cost produksi yang tidak terkategori sebagai bahan baku dan tenaga kerja langsung ya. Pokoknya semua cost yang terjadi di pabrik yang bukan bahan baku dan tenaga kerja langsung itu adalah overhead. Itu cara gampang mengingatnya. Semua biaya yang terjadi di pabrik ini untuk poin kelima ya, tidak dapat dikategorikan sebagai overhead pabrik. Jadi yang bukan terjadi di pabrik, misalnya kadang kan perusahaan ada pabrik, ada head office ya, ada head office. Nah, kalau cost yang terjadi di head office ini, misalnya untuk menggaji karyawan di head office itu biayanya bukan termasuk overhead ya, walaupun dia tenaga kerja tak langsung, tapi karena dia bukan terjadi di pabrik, melainkan di kantor utamanya ya, di luar dari pabrik, itu kita bukan katakan sebagai overhead, melainkan cost periode ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kita mau masuk ke bagaimana hubungan overhead pabrik dengan volume produksi. Nah, hubungannya itu bisa tetap, bisa variabel, bisa campuran. Tetap itu artinya dia walaupun volume produksinya naik atau turun itu tidak ada perubahannya gitu, biaya overheadnya. Contohnya pajak bumi dan bangunannya atau sewa gedung misalnya, mau volume produksinya 500 atau volume produksinya 1000 atau malah berkurang 300, tidak ada kaitannya dengan cost overhead tersebut gitu ya. Kemudian contoh tipe lainnya yaitu variabel itu kebalikannya dari yang tetap, berarti dia tergantung dengan volume produksi ya, dan biasanya besar cost itu berbanding lurus dengan volume produksi gitu ya. Nah, kemudian yang tipe ketiga itu campuran ya. Campuran itu memiliki sifat keduanya, tetap dan variabel ya. Kemudian karakteristik dari overhead campuran ini yaitu yang pertama berubah pada saat tingkat produksi tertentu dilewati. Maksudnya adalah misalnya ketika volume produksinya berkisar antara 0 sampai 10.000 itu cost overhead-nya masih sama ya, tetap ya. Tapi ketika melewati 10.000 cost overhead-nya menjadi variabel. Jadi berubah sesuai dengan volume produksi tapi setelah melewati angka 10.000 gitu. Contohnya misalnya kalau cost overhead apa? Cost overhead penyimpanan bahan jadi ya di gudang. Kalau misalnya gudangnya cuma muat 10.000 unit ya, ketika dia produksi dari lebih besar daripada 10.000 unit, mereka harus sewa gudang ya. Nah, ketika misalnya dia sewa gudang kepada vendor lain, itu contohnya rate-nya itu adalah per unit ya. Nah, berarti kan itu sudah masuk ke cost overhead yang sifatnya variabel karena melihat dari volume produksi kita gitu ya. Tapi kurang dari 10.000 dia tetap karena masih pakai gudang kita sendiri, itu contohnya ya. Nah, kemudian karakteristik kedua untuk overhead campuran ini adalah
berubah atau bervariasi mengikuti volume produksi, tetapi tidak dalam proporsi yang sama. Jadi berubah-berubah, tapi proporsinya itu tidak sama. Misalnya kadang dua kalinya, misalnya cost overhead-nya itu kadang dua kalinya volume produksi. Bisa juga nanti periode setelahnya tiga kalinya volume produksi. Ini contohnya misalnya biaya air ya naik, atau biaya gas naik ya, atau biaya bensin naik ya kan, kalau yang pakai transportasi gitu. Nah ini kan berubah-berubah, proporsinya tidak sama gitu. Nah kemudian untuk formula umum kos campuran, supaya kita bisa memisahkan unsur tetap dan variabelnya, itu adalah Y sama dengan A plus B X. Dengan Y adalah kos campurannya, A adalah kos tetapnya, B kos variabel per basis aktivitas ya. Jadi A kos tetap, B kos variabel, dan X itu adalah volumenya, volume aktivitas. Bisa volume produksi, volume jam mesin misalnya, tergantung aktivitasnya apa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau kantornya jadi satu dengan pabrik, gimana Bu? Kalau kantornya di dalam pabrik, berarti itu kita sebut dengan departemen pendukung, ya. Itu masuk overhead. Tapi kalau dipisah, itu bukan termasuk overhead. Itu namanya cost periode. Gitu ya. Kalau biasanya pabrik itu punya kantor sampai dipisah, artinya mereka punya tugas yang sangat berbeda. Jadi kalau pabrik itu lebih ke produksi, walaupun kantor di dalam pabrik itu dia sebenarnya tidak melakukan produksi, tetapi apa yang bagian-bagian administrasi yang mereka lakukan itu biasanya sangat berhubungan erat dengan produksi. Makanya masih kita katakan kos produksi. Tapi kalau sampai kantornya itu dipisahkan, artinya kan mereka tugasnya itu sangat signifikan berbeda gitu. Jadi tidak terlalu berkaitan erat dengan produksi. Makanya dia sampai dipisahkan. Itu ya. Jadi kita katakan kos periode, bukan kos produksi lagi. Itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak Cinta, sudah jelas? Selamat malam, Mbak Ida. Iya, nggak apa-apa. Jelas ya. Saya absen dulu. Berarti yang belum masuk, Mas Mukmin. Kemudian, Mas Mustoli ya. Sama Sumarti juga. Belum masuk. Oke, lanjut ya. Nah ini rumus yang harus diingat ya, karena akan sering digunakan walaupun bukan accounting ya, karena ini biasa berhubungan erat dengan statistik. Tapi di modul ini rumus yang paling penting ya, sering dibahas di modul 3 ini, overhead. Nah contohnya ada di halaman 3.5. Diketahui misalnya persamaannya seperti ini ya. Y sama dengan 40 juta ditambah Rp3.400 dikali lama penggunaan mesin dalam jam ya. Ini kan bentuknya seperti ini berarti kan. Berarti kalau ditanya kos tetapnya yang mana? Yang A-nya. Berarti kos tetapnya kan yang ini, yang berdiri sendiri nih, 40 juta. Terus kalau ditanya kos variabel itu berarti yang tidak berdiri sendiri, biasanya ditemani dengan X. X itu volume aktivitas. Berarti
cost tetapnya ini adalah 3.400 dikali X-nya ini adalah lama penggunaan mesin ya. Berarti aktivitasnya itu penggunaan mesin. Kemudian jika diketahui dalam suatu periode terdapat 12.000 jam mesin. Jadi mereka menggunakan 12.000 jam mesin. Menggunakan mesin selama 12.000 jam gitu ya istilahnya. Nah, maka kos campuran totalnya adalah, kos campuran total itu kan adalah Y. Berarti Y sama dengan 40 juta ditambah 3.400 dikali penggunaan mesinnya berapa? Tadi 12.000. Berarti tinggal dikalikan 12.000. 40 juta ditambah 40.800.000. Hasilnya 8.800.000. Ini kos campuran Y ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kemudian metode pemisahan unsur tetap dan variabel dari overhead campuran ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Yang pertama itu adalah metode observasi. Jadi, menurut perasaan yang mau observasi aja menurut intuisinya gitu ya, observasinya. Metode ini dilakukan dengan mengandalkan kemampuan pengamat. Jadi sesuai dengan kemampuan pengamatnya aja gitu. Kira-kira ini metodenya sebagai kira-kira. Makanya rendah akurasi ya. Jadi si pengamat ini mencoba mengobservasi dan mendeteksi pola perilaku kos apakah tetap atau campuran, misalnya kayak saya nih. Saya lihat, oh kalau misalnya volume produksinya naik, kos ini cenderung biasa aja tetap, ya kan? Oh berarti ini masuknya overhead tetap gitu. Oh ketika volume produksi saya naikkan, kos listrik kok jadi mahal juga gitu ya? Oh berarti ini masuknya apa? Variabel, karena berubah-berubah tergantung dari volume produksi gitu ya. Nah, kemudahannya itu adalah itu mudah untuk dilaksanakan ya, karena hanya menurut intuisi saja, intuisi si pengamat gitu ya. Kemudian kekurangannya itu ya kurang akurat gitu ya, karena nggak ada metode pastinya gitu untuk menentukan. Nah, kemudian metode yang kedua untuk memisahkan unsur tetap dan variabel itu adalah pendekatan rekayasa industri. Nah, ini sangat detail ya. Jadi dia melakukan yang namanya studi time and motion. Jadi studi time and motion itu dia benar-benar detail untuk memproduksi produk ini. Kegiatan apa saja yang dilakukan. Nah, itu biasanya detail sampai ke gerakan tangannya, kanan kiri misalnya untuk merakit sebuah lampu ya, tangan kiri pertama mengambil bolam lampu, tangan kanan kedua misalnya mengambil fittingnya gitu, seperti itu. Nah, kemudian dari time and motion itu kita bisa tahu total waktu yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Dari total waktu itu dia tahu kira-kira biayanya berapa misalnya. Nah, ini kan untuk menentukan kos, komponen kos yang dibutuhkan. Komponennya apa saja, aktivitasnya apa saja yang benar-benar dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut. Nah, pendekatan ini menganalisis hubungan antara input dan output dengan secara cermat ya, karena dia benar-benar melihat secara detail input yang benar-benar menjadi input itu apa dan outputnya itu apa gitu ya. Kemudian kelebihannya itu adalah ilmiah dan detail. Kekurangannya adalah biaya yang tinggi dan waktu yang lama. Nah, tapi untuk metode ini kita tidak fokus ya di modul ini. Kedua metode ini hanya pendahuluan saja, karena untuk perekayasaan industrial ini ada modul tersendiri ya.
karena memang ini sangat detail gitu. Dan ini tidak dibahas karena keluar dari topik akuntansi sebenarnya, lebih ke teknik industri. Nah, kemudian yang ketiga, analisa akun. Nah, ini dari namanya saja analisa akun, berarti siapa yang melakukan analisa itu? Biasanya akuntan ya. Akuntan itu akan menganalisis, memeriksa setiap elemen cost itu apakah dia bersifat tetap. Tapi ini elemen cost-nya untuk overhead saja ya, karena kita sedang membahas overhead. Apakah bersifat tetap, variabel, atau campuran. Nah, kemudian kalau yang bersifat campuran, nanti si akuntan ini akan membaginya lagi menjadi variabel dan tetap. Nah, ini berdasarkan apa dia penentuan klasifikasinya? Yaitu berdasarkan pengalaman si akuntan dan inspeksi dari perilaku kos selama beberapa periode. Atau bisa jadi berdasarkan intuisi dan perasaan saja. Jadi, kadang analisa akun ini lebih bisa disamakan dengan yang observasi. Cuman bedanya kalau observasi itu bisa siapa saja ya. Bisa si supervisor produksi misalnya melakukan. Tapi kalau analisa akun ini lebih ke si akuntan ya, yang memeriksa, yang melakukan analisis. Kemudian yang ini, yang terakhir, itu diagram serak ya, namanya, atau bahasa Inggrisnya scatter graph. Nah, ini metode analisa sederhana dengan hanya menggunakan dua variabel saja. Dengan menggunakan dua variabel saja. Jadi, dua variabel ini ada apa saja? Dua variabel ini ada apa saja? Biasanya ada volume aktivitas. Kalau di sini contohnya jam mesin ya, aktivitasnya ini ada di halaman 3.8. Dan variabel kedua itu adalah cost, pasti kalau cost. Kalau aktivitas bisa berubah-berubah, biasanya kadang jam mesin, kadang jam kerja ya, tergantung mau pakainya yang mana. Nah, untuk membuat scatter graph ini atau diagram serak, itu tahap pertamanya adalah buat garis lurusnya dulu. X, buat garis X. X itu adalah yang horizontal. Dan buat garis Y, Y itu adalah yang vertikal. Nah, kemudian setelah membuat dua garis itu, ya kita bikin skalanya. Berarti kalau kos misalnya setiap 10.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, sampai 80.000. Kemudian jam mesinnya juga tiap 10.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Kemudian tahap kedua itu adalah plot datanya ya. Dari datanya, misalnya yang titik ini nih. Titik ini adalah kosnya 20.000. Yang kos 20.000 ini kan, yang aktivitasnya, volumenya 20.000 ini kan, dia kosnya 54.200.000 ya, kira-kira di sinilah ya. 54.200.000 ya kan. Kemudian yang kosnya 22.000 ya. Yang kosnya 22.000. Yang ini berarti ya, kosnya 22.000 kira-kira di sini kan, 22.000 itu kosnya itu 55 juta. 22.000 itu 55.600.000. Berarti kira-kira lebih tinggi dari yang 54.200.000 kan? Berarti sekitar sini, ya kan? Nah, ini maksudnya itu adalah di contoh yang sebelumnya. Ini ya, yang volumenya 20.000 itu kosnya 54.200.000. Yang volumenya 22.000 itu kosnya 55.600.000. Nah, terus setelah kita plot semua, ini berarti jumlahnya harus sama nih. Ini dari Januari kan sampai Desember, itu berarti ada 12. Berarti datanya juga ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ya. Setelah kita plot semua, tahap ketiga adalah tarik garis trennya. Oh, kira-kira trennya ini seperti ini ya. Naiknya seperti ini.
kemiringannya seperti ini, ya. Nah, kemudian yang keempat itu mentoknya di mana? Kita kasih garis titik-titiknya. Mentoknya itu adalah di ternyata 40.000. Nah, berarti cost tetapnya itu adalah 40.000. Gitu ya. 40 juta. Kalau di sini juta ya seharusnya, tapi karena nolnya kebanyakan jadi dia tulisnya kurang nolnya 3. Ini seharusnya 40 juta. Ini cost tetapnya. Semuanya mas muter-muter slide-nya. Apa saya ini aja? Upload aja. Lebih enak yang mana? Saya bagikan monitor saya atau saya upload? Tidak ya, ya udah saya lanjutkan. Nah, berarti kos tetapnya itu kan 40 juta karena mentoknya itu di sini ya. Nah, berarti buka halaman 3.9. Jika kita ingin mengetahui berapa besar kos variabel ya. Karena yang kita tahu di sini ini diketahui adalah totalnya itu kos campuran yang 763.600.000. Kalau kita mau tahu kos variabelnya berapa, itu gimana ya? Kan kos tetapnya kita tahu 40 juta yang mentok ini, kos variabelnya gimana ya? Berarti tinggal dilakukan seperti ini. Kos campuran total kan 763.600.000, ya kan? Nah, kemudian kos tetapnya itu adalah 40 juta kan? Tapi kan 40 juta ini adalah per bulan ya. Jadi harus dikalikan dengan 12 bulan. Jadinya 480 juta. Berarti kos campuran dikurangi kos tetap, sisanya ini adalah kos variabel 283.600.000. Tapi kos variabel ini total ya. Jadi harus kita bagi dengan aktivitasnya. Berapa? Aktivitasnya itu volumenya itu kan ada 396.000 jam. Berarti kita bagikan dengan 396.000 jam mesin ya. Jadi kos variabel per unitnya itu adalah 716,16 rupiah per jam mesin. Berarti kalau ditanya persamaan kos campurannya, sama dengan A, kos apa? Kos tetap kan? Kos tetapnya adalah 480 juta ya. Ditambahkan cost variable per unitnya B dikali X. X itu kalau udah bikin persamaan kayak gini biasanya ditinggal aja X. Karena kan biasa X itu dikasih taunya belakangan. X itu berapa jam mesin atau berapa jam kerja gitu. Nah, kelebihan metode scatter graph ini itu mudah untuk dilakukan ya. Tetapi sebenarnya lebih susah dilakukan daripada observasi sih ya. Tapi kekurangannya itu adalah distorsi saat penarikan garis tren. Jadi setiap orang kan pasti nariknya beda-beda. Ada yang miringnya begini, ada yang mungkin miringnya seperti ini, ya agak naik. Nah, ini kan bisa saja terjadi bias ya namanya, atau distorsi karena masalah diagram skalanya dan subjektivitasnya dalam menarik garis. Jadi kurang akurat juga sama. Tapi seharusnya lebih akurat daripada hanya observasi saja gitu. Nah, kemudian metode selanjutnya, metode tinggi rendah. Ini disebut juga dengan metode 2 titik karena namanya juga tinggi rendah, berarti ada 2 titik. Baik titik tinggi maupun rendah itu ditentukan oleh cost ya, intinya. Baik titik tinggi maupun rendah itu ditentukan oleh cost.
Ya, rumusnya seperti ini. Cost variabel itu rumusnya cost tinggi dikurangi cost rendah dibagi output tinggi dikurangi output rendah. Maksudnya output itu adalah aktivitasnya yang tadi, yang contohnya jam jam mesin. Nah, kemudian untuk mencari cost tetap ini ada dua, ya, bisa dua cara. Yang pertama pakai cost tinggi, yang kedua itu pakai cost rendah. Tapi kalau pakai cost tinggi, pakainya output yang tinggi. Kalau pakai cost rendah, berarti pakainya output yang rendah, gitu ya. Contohnya ini ada di buku halaman 3.10 ya. Masih soal yang sama. Cost paling tinggi itu berarti yang mana? 72 juta ya yang bulan November, ya kan? Kalau di buku. Ini saya balik ke contohnya. Bulan November itu 72 juta dan paling rendahnya itu adalah yang mana? 565. Yang paling rendahnya itu adalah 54.200.000, ya kan? Yang bulan September. Nah, berarti cost tinggi 72 juta dikurangi cost rendah 54.200.000, ini untuk nyari cost variabel ya. Dibagi outputnya masing-masing, yang 72 juta itu outputnya yang mana? 45.000 kan? Berarti 45.000 dikurangi output yang 54.200.000, yaitu 20.000 unit output, 20.000 jam kerja, jam mesin. Nah, setelah dihitung hasilnya 712 per jam mesin, karena aktivitasnya itu jam mesin. Nah, berarti cost variabelnya itu 712 ya. Dari dibandingkan dengan yang tadi pakai cara scatter graph itu mirip-mirip ya cost variabelnya. Kemudian cost tetap itu ya tinggal masukkan rumus. Kalau di sini contohnya dia pakai yang output tinggi. Berarti cost pada saat titik tinggi ya 72 juta dikurangi cost variabel yang tadi dicari kan. Itu hasilnya 712 dikalikan dengan output yang cost tinggi tadi 45.000. Berarti hasilnya 39.960.000. Nah, persamaannya ya. Berarti cost campuran total atau Y bisa ditulisnya juga enggak apa-apa. Itu cost tetapnya berapa? 39.960.000 ditambah cost variabelnya 712 dikalikan X. Itu ya. X itu selalu dibiarkan X. Seperti itu X. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak lanjutnya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah namanya regresi, analisa regresi atau kuadrat terkecil. Merupakan pendekatan dengan teknik statistika. Ya, ini rumusnya yang tadi. Cost campuran sama dengan A plus B kali X. A itu cost tetap, B itu cost variabel. B itu dicari dengan sigma 2, ya, kolom kedua, ini maksudnya 2 itu bukan 2 angka ya, ini kolom kedua, dikalikan kolom keempat, dibagikan jumlah, sigma ini jumlah. Jumlah, jadi jumlah ini juga seperti itu ya, jadi 2, kolom 2 dikalikan 4 dulu, 1-1, ya, kemudian jumlahnya berapa, nah ini kita masukin ke rumus ini, kemudian kolom kedua, dibagi kolom kedua dikuadratkan, lalu di ini kolom kedua dikuadratkan, lalu dijumlahkan, ya. Itu untuk nyari cost variabel. Mari kita lihat. Nah, ini kan X itu adalah aktivitasnya ya, volume aktivitas. Selalu seperti itu ya, biar tidak tertukar. Volume aktivitas, ya. Y itu adalah
cost-nya ya, cost overhead-nya. Kemudian kolom kedua itu adalah ini X-nya dikurangi rata-ratanya, rata-rata dari X. Nah, cari dulu berarti kan ini dijumlahkan yang aktivitasnya semua satu tahun, itu kan 396.000 jam mesin kan. Rata-ratanya berarti kan 396.000 dibagi 12 dong, jadi 33.000 gitu. Nah, kemudian kolom kedua ini dicari dengan nilai jam mesin di bulan tersebut dikurangi rata-ratanya ya. Contohnya Januari 35.000 kurang 33.000 itu 2.000. Februari 28.000 kurang 33.000 itu minus 5.000 ya. Seterusnya sampai Desember. Nah, kemudian kolom keempat ini adalah nilai dari cost overhead di bulan tersebut dikurangi rata-rata cost overhead-nya. Rata-ratanya ini kan jumlah 12 bulan dibagikan dengan 12. Jadi 763.600 dibagi 12 itu 63.633 ya. Contohnya bulan Januari 65.000 dikurangi 63.633 itu 1.367 gitu ya. Nah, kemudian yang untuk sigma kolom kedua dikuadratkan ini berarti di sini ya. Itu tinggal kolom kedua dikuadratkan. Berarti 2.000 kuadrat itu 4 juta. Minus 5.000 kuadrat itu 25 juta. Kalau kuadrat kan berarti minusnya hilang. Minus kali minus kan plus. Itu ya. Kemudian yang dikuadratkan ini kita jumlahkan ya. Itu jumlahnya kalau di sini contohnya 714 juta. Sampai sini ada yang Mbak Puspita mau diulang bagian mana? Saya baru lihat nih. Mau diulang yang bagian mana? Yang regresi ya? Yang X sama Y udah ngerti ya? X itu kan tinggal copy dari jam mesin, ya kan? Dari soal. Y itu cost-nya. Jadi kalau 35.000 jam, dia cost-nya 65.000 pada bulan Januari. Itu dari dari soal. Masih pakai soal yang sebelumnya. Yang ini. Masih pakai soal yang ini. Ya, yang ini nih. Tinggal volume jam mesin itu diganti X, cost itu Y gitu ya. Selalu seperti itu, cost itu pasti Y, aktivitas itu X. Nah, kemudian kolom kedua itu, ya, kalau kolom pertama itu X, kolom kedua itu adalah X dikurangi rata-rata si X, gitu. Jadi, karena kita butuh rata-rata X, kita cari dulu rata-ratanya X itu, tadi ketemunya 33.000. Dari jumlah X ini 12 bulan 396.000 dibagi 12 karena ada 12 bulan kan jadi 33.000. Nah, terus kolom kedua ini berarti kan si X dikurangi rata-rata. Nah, contohnya bulan Januari X-nya ini kan 35.000, rata-ratanya 33.000. Berarti 35.000 dikurangi 33.000 itu 2.000. Ya, jadi 1 di sini maksudnya adalah si X. Karena kolom 1 itu kan X. Sampai sini, paham? Nah, kemudian sama. Kolom ketiga itu Y. Kemudian kita cari rata-ratanya. Dan kolom keempat itu adalah si Y itu sendiri dikurangi rata-ratanya. Jadi, salah satu. Misalnya Januari 65.000 kurangi 63.633. Itu 1.367. Kemudian kalau September misalnya 54.200 dikurangi 63.633 itu minus 9.433 itu ya.
Sampai sini? Paham? Paham ya? Nah, kemudian kolom yang kelima ini apa? Karena tadi di rumus B ini kita butuh kolom kedua terus dikuadratkan, otomatis kita kuadratkan si kolom kedua ini satu-satu. Januari kalau kolom kedua dikuadratkan ini adalah 4 juta. Februari kalau kolom kedua ini dikuadratkan itu 25 juta. Nah, setelah kita hitung kuadratnya satu-satu untuk kolom kedua, itu kita jumlahkan. Karena kita butuh jumlahnya. Ini simbol ini, sigma, itu kita butuh jumlahnya. Jadi, jumlahnya ini 714 juta. Nah, kemudian yang rumus atas ini kan kita butuh kolom kedua dikalikan, ini kali ya, kurung itu maksudnya kali. Dikalikan kolom ke 4. Ya. Berarti satu-satu nih untuk Januari kita kalikan kolom kedua 2000 dikalikan kolom keempat 1367 itu adalah 2.733.333. Begitu pula Februari ya, kolom kedua dikalikan kolom keempat itu 5000 dikalikan 3.833 tapi minus ya. Minusnya ada 2 jadi kalau dikalikan jadinya plus. Ya, itu berapa? Satu-satu sampai bulan Desember. Kemudian karena ini juga simbolnya sigma, berarti harus kita setelah dikalikan kita harus jumlahkan semuanya. Ini jumlahnya adalah 490.800.000. Nah, yang digunakan untuk pembagian ini adalah si kolom ke 6 dan kolom ke 5, tapi jumlahnya. Berarti kan tinggal 490 miliar 800 ribu. Ini kok ngaco ya? Salah bukunya. Seharusnya 490. Ini saya yang salah apa dia yang salah nih? 2 kali 4. Bentar ya, saya cek dulu. 2000 dikali 4 juta. Eh. 2000 dikali 1367. Ini seharusnya bukan 490M ya ini ya, nolnya hilangin 3 nih. Berarti 490.800.000 dibagi 714.000. Itu berapa yo? 0,6 ya. 0,6874. Benar enggak? Benar nggak? Benar ya. Nah, kemudian yang ini saya karena ngikutin apa namanya hasilnya, jadi saya ikutan salah. Pantesan aneh. Dan di buku pun dia salah. Jadi tolong diganti ya semuanya. Itu nolnya dikurangin 3. Jadi tinggal 490.800.000. Kemudian cost variabelnya itu kan 0,6874. Ini saya tulis aja deh. Berarti kan Y sama dengan A plus BX. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? B itu berarti
yang sigma ini rumusnya saya udah ubah ya. Jadi jangan lihat yang itu karena membingungkan rumus itu. Membingungkan rumus yang dari buku karena x y kan seharusnya x y ini adalah kolom kedua dan kolom keempat dikalikan dan dijumlahkan. Itu berarti kolom yang 6 dibagi kolom yang 5 ya. Jadi hasilnya adalah B, cost tetap. Sampai sini ada yang mau ditanya kan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, berarti sih kita udah dapat cost tetap, kita sekarang, kita udah dapat cost variabel, sorry ya, B itu cost variabel. Kita udah dapat cost variabel, berarti kita cari cost tetap. Nah, cost tetap ini kita cara nyarinya gimana? Y itu adalah cost kan, cost campuran kan. Ambil salah satu aja, misalnya bulan Januari. Atau ambil rata-ratanya. Kalau di sini contohnya dia ambil rata-ratanya ya. Bisa juga kita ambil salah satu cost dari sini sih sebenarnya. Misalnya cost Februari berapa, ambil Y-nya, jadi Y-nya. Tapi nanti X-nya itu harus ngikutin. X-nya itu berarti yang ini, 28.000. Gitu. Kalau kita ambil rata-rata Y-nya, berarti nanti X-nya harus rata-rata juga. Kalau di contoh itu, dia ambilnya yang rata-rata. Jadi kita ikutin aja. Rata-rata berarti kan Y-nya itu adalah 63.633.000 kan? Wala, berarti benar. Ini kan dalam bentuk juta ya. Jadi kalau di 2 kali 4. Ini kalau dikalikan nolnya tambah 3. Ya, berarti benar. Sorry. Saya bingung. Berarti benar ya. Caranya udah benar. Berarti benar 687,4. Karena nolnya disimpan sama dia. Ini seharusnya Y-nya itu dalam bentuk juta. Tapi di sini kan masih ratus ribuan kan? Atau puluh ribuan kan? Jadi nolnya balikin. Sampai sini balikin lagi. Sampai sini seharusnya balikin lagi. 490 juta. Nanti kalian kalau bikin PR ya. Nanti PR-nya kan tentang ini juga. Itu nolnya nggak usah disimpan. Dimasukin aja semua biar gak salah ngitung. Cost tetap dan cost variabel. Maksudnya yang mana nih, kolom mana? Yang dikalikan 1000 itu cuman kolom yang ke-6 dan kolom ke-3 dan kolom keempat, karena yang ada hubungannya sama Y doang kan. Kalau ini kan cuman ada hubungan sama X. X itu kan benar kan? Ribuan, puluh ribuan, ya, jadi benar. Yang ada hubungan sama Y ini kan kolom 3, 4, dan 6. Jadi, cuman itu yang dikali 1000 sebenarnya. Makanya di sini jumlahnya seharusnya kali 1000 kan? Nolnya tambah 3, jadi 490 miliar. Sekian. Iya, saya pikir itu tadi masih ratus ribuan. Salah, saya lupa itu dalam bentuk juta kan, saya yang ya. Berarti benar ini 687,4. Jadi modulnya sudah benar ya. Cuman dia tulisnya itu di tabel nolnya kurang 3. Nolnya kurang 3. Paham? Paham atau masih bingung? Mbak Rofiul, paham atau masih bingung? Jadi hasilnya benar ya, 687,4. Karena ini benar, soalnya 490M.
Paham ya. Mbak Santi masih bingung-bingung di mana? Kolom 4. Hasilnya 0. Oh, itu mah hasil nggak usah dipikirin. Karena kolom 2 itu sama 4, seharusnya 0. Karena kan rata-rata. Dikurangin rata-rata. Ini kalau dikurangin rata-rata kan ada yang plus, ada yang minus. Itu seharusnya 0. Kalau nggak 0, biasanya salah. Nggak usah diperhatiin ini. Rata-ratakan itu kan artinya di tengah, berarti ada yang lebih, ada yang kurang kan. Tapi lebih kurang ini seharusnya proporsinya kan sama, karena dia di tengah-tengah rata-ratanya. Makanya minus plus ini jumlahnya harusnya sama, jadi 0. Kalau di tabel nomor 03-nya nggak ada karena baru ngitung rata-rata doang ya, Bu. Mungkin karena mereka kalau nulis nolnya kebanyakan agak ribet. Jadi nolnya semua serentak dikurangin. Tapi nanti kalaupun mau begitu harusnya dikasih apa namanya keterangan di atasnya. Per ribuan gitu. Nah, kalau di atasnya dikasih keterangan per ribuan kan artinya itu dikali 1.000 gitu. Iya, dikasih catatan. Nanti kalau next ada PR ya kayak gini ya. Nanti kalau misalnya nolnya kebanyakan terus mau disimpan itu jangan lupa atasnya ditulis di bawah Y misalnya ya. Itu ditulis per seribuan gitu biar orang nggak bingung. Yang meriksa nggak bingung. Nah, ini udah kita nyari B-nya. Kemudian tadi kan lanjut nyari A-nya kan. Nah, masukinlah yang kos salah satunya mau pakai rata-rata atau pakai yang per bulannya. Terserah, kalau dicontohkan pakai rata-rata. Berarti X-nya juga harus pakai rata-rata ya. A-nya kan yang dicari. B-nya itu udah ketemu 687,4. Ya kan? Terus dikali dengan X. X rata-ratanya itu 33.000 kan, ya. Nah, kemudian 687,4 dikali 33.000 ini berapa? Enam ratus delapan puluh tujuh koma empat dikali 33.000 itu 22.000. 684.200 ya. Berarti A-nya itu sama dengan ya. Yang ini kan pindah ke kiri dong. Atau begini tulisnya biar nggak bingung. 63.633.000. Kalau pindah ke kiri kan jadi minus kan. 22 dikurangin 22.684.200. Sama dengan A, gini kan? Berarti A-nya setelah dikurangi itu adalah sesuai dengan buku ya, Rp 948.800. Ini ya. Sampai sini paham? Nanti saya revisi ya PPT-nya.
Paham ya? Dipaksa paham. Nanti ada latihan kok, PR. PR-nya mengerjakan seperti itu juga. Ya. Ini PR-nya nanti ya. Jadi biar paham. Karena kenapa jadi minus? Ini ya yang 22 juta itu minus karena kan kita pindahin ke kirinya sama dengan. Kalau kita pindahin ke kirinya sama dengan, si 22 juta ini jadi minus. A-nya kan tetap di kanan. Gitu. Paham nggak? Masih bingung, Mas Ropi? Ianya ia bingung apa ia nggak bingung? Tidak bingung ya? Oke, lanjut. Nah, ini hitung-hitungannya. Seharusnya udah nih berhenti sampai sini nih. Paling nggak, kalau ada pun yang nggak susah paling bagi kali tambah ya, alhamdulillah sampai sini saja. Nah, kemudian lanjut sistem kos aktual dan normal. Kalau kos aktual itu ya namanya juga aktual, berarti kos produksinya itu dicatat ketika kos tersebut terjadi. Kalau kos tersebut itu benar-benar terjadi, kita tahu persis kos sebenarnya kan berapa, lalu kita catat ya. Tapi umumnya teknik ini ya, pencatatan aktual itu digunakan untuk mencatat kos bahan baku dan tenaga kerja langsung karena mereka lebih gampang untuk didapatkan nilai kos sebenarnya. Kalau beli bahan baku kan langsung dong keluar berapa ya kan. Kalau punya tenaga kerja langsung itu juga gampang kan. Karena ada gajinya per bulan berapa. Jadi kita nggak mengada-ngada gitu, nggak memprediksi, tapi kita tahu aktualnya berapa. Tapi untuk overhead, ya, untuk overhead ini lebih susah karena biasanya kita bisa tahu cost aktualnya ketika di akhir periode. Sehingga kadang banyak perusahaan yang menggunakan cost, sistem cost normal namanya. Yaitu overhead ini ditentukan tarifnya. Tarifnya ini adalah berdasarkan prediksi atau kita sebut dengan namanya cost overhead dibebankan. Cost overhead dibebankan yang bahasa akuntansinya. Nah, sistem cost normal ini ya kepanjangannya itu maksudnya adalah bahan baku dan tenaga kerja langsung itu dicatat sebesar aktual cost-nya, tetapi untuk overhead karena kadang sifatnya itu dia susah untuk dicatat cost aktualnya, kecuali produksinya semua telah dilakukan, sehingga untuk overhead ini cost-nya dilakukan sebesar tarif overhead, itu ya, tarif overhead yang berdasarkan prediksi dikalikan input aktual. Input aktual itu maksudnya adalah misalnya volume produksi kah atau volume aktivitas yang lain, misalnya jam mesin ya, seperti itu. Intinya pokoknya overhead itu menggunakan prediksi, tetapi untuk selain overhead itu menggunakan aktual. Nah, itu namanya sistem cost normal. Manfaat penerapan tarif ya, tarif penetapan prediksi cost overhead ini apa? Membantu manajemen dalam menentukan cost produksi. Karena kadang kalau tidak ditentukan tarifnya, kita tidak bisa melakukan pencatatan terlebih dahulu. Kita bisa tahu ketika di akhir periode biasanya ketika produksi semua telah dilakukan gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa menunggu untuk mencatat cost tersebut kan, kita butuh melaporkannya ke bagian akuntan misalnya. Jadi kita harus prediksi terlebih dahulu tarifnya berapa.
Kemudian yang kedua, membantu manajemen menentukan harga jual ya. Kalau kita tahu kira-kira cost kita nanti berapa, kita tahu juga kita bisa jual produk kita ini berapa gitu. Jadi nggak tunggu sampai semuanya selesai diproduksi misalnya. Ya, kadang pelanggan kita sudah nanya duluan kan, ini harga berapa kan? Kita sudah melakukan penawaran terlebih dahulu misalnya kan, ini harga berapa? Iya, itu dari prediksi tersebut. Prediksi dari tarif overhead. Nah, kemudian yang ketiga, bisa mengidentifikasi adanya ketidakefisienan. Jadi, kalau misalnya kita sudah prediksi berapa, ternyata terjadinya berapa, kan bisa kemungkinan ada ketidakefisiensian, gitu. Cost kita sausnya lebih murah, overheadnya, tapi misalnya cost listrik sausnya nggak segini nih, ya kan? Kok bulan ini mahal banget? Berarti ada ketidakefisiensian, ya. Misalnya mesinnya lupa dimatikan, ya. Kita bisa tahu dari tarif itu, prediksi. Kenapa kita bisa tahu walaupun itu prediksi? Karena prediksi itu biasa ditentukan dari penggunaan kita sehari-hari, penggunaan kita sebulan, penggunaan kita per tahun, kita tahu kisarannya. Dan dari kisaran tersebut, kita tahu tarif kita. Walaupun itu prediksi, tapi apa yang kita prediksi ini seharusnya mendekati dengan aktual. Walaupun kenyataannya, misalnya nanti ada kurang, ada lebih, tapi sosial tidak signifikan. Kalau sampai signifikan, berarti telah terjadi yang namanya ketidakefisiensian. Ya, contohnya tadi listrik, kalau tiba-tiba melonjak naik, oh ternyata setelah diperiksa, dari kamera CCTV, mesinnya tidak dimatikan, gitu ya. Kemudian yang keempat, mengurangi fluktuasi bulanan akibat adanya cost overhead aktual yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi fungsi tarif overhead ini adalah kita mengurangi fluktuasi atau kita bisa mendapatkan rata-rata tarif, gitu. Bukan semata-mata hanya maksimumnya atau minimumnya ya, karena terkadang ya misalnya pada suatu hari kita menggunakan listrik yang lebih banyak daripada hari yang lainnya, misalnya pada hari tersebut kita pesanannya lebih banyak gitu ya, nah itu kan kita tidak bisa jadikan tarif overhead karena itu tidak merepresentasikan penggunaan listrik untuk hari-hari yang lainnya gitu, karena untuk penggunaan maksimum tersebut ya dikarenakan oleh pemesanan yang lebih banyak daripada periode lainnya sehingga melonjak pada hari itu saja sehingga kita tidak bisa menjadikan tarif listrik tersebut sebagai tarif overhead kita gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita lakukan? Biasanya kan kita cari kisarannya per bulan sehingga itu biasanya rata-rata kan. Walah. Kok Skype-nya hilang ya?
Ini tiba-tiba mati ya. Saya juga nggak tahu kenapa punya saya juga mati. Tiba-tiba saya ketendang keluar juga. Ini sudah sampai yang poin keberapa ya? 1, 2, 3, atau 4? Terakhir tadi. Terakhir terdengar. Karena saya main nyerocos aja kan. Nggak tahu saya semuanya ketendang. Saya juga ketendang keluar soalnya. Tes, tes, tes. Kedengaran nggak? Oh, saya kayaknya nggak. Loh, 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 loh. Kok nggak bisa ini? Tes, tes. Walah, kemana suaranya? Allah, kok tidak ada suara ya? Aneh.
Waduh. Waduh. Ada yang aneh nih. Mana? Tes. Suara saya kedengeran nggak? Aneh. Apa ya? Tes. Tes. Suara ada nggak suara? Tes. Aduh. Gimana ya kok not in the call.
Belum, belum. Lagi error. Error ya? Soalnya tadi berisik suara mobil. Sudah bisa ya, ada suaranya. Tapi yang lainnya belum pada masuk ya. Oke, sebentar. Waduh, sudah mau jam 11. Baru dua orang ya. Tolong yang belum pindah, pindah ya. Loh. Ini bisa lagi nih. Saya jadi bingung.
Yang link sebelumnya jadi bisa. Aneh. Yang masih di link sebelumnya pindah ya ke link yang sudah saya bagikan. Saya jadi ada dua nih. Ya, Mbak Cinta, Mbak Sri, bisa pindah. Bisa pindah ke link baru. Ini layar saya udah kelihatan belum? Layar saya udah kelihatan ya. Oke, kalau udah saya lanjut. Tadi sampai mana identifikasi ketidakefisienan itu udah belum? Sudah dijelaskan belum? Tadi identifikasi keefisienan sudah dijelaskan belum? Benar, ya. Tadi manfaatnya membantu manajemen menentukan kos produksi, membantu manajemen menentukan harga jual ya. Kemudian identifikasi ketidakefisiensian. Kemudian yang terakhir mengurangi fluktuasi bulanan. Jadi kadang kos itu kadang tinggi, kadang rendah ya, tergantung penggunaan aktivitasnya. Misalnya untuk listrik di hari tertentu bisa jadi dia penggunaannya tinggi sekali karena pesanannya itu melonjak misalnya. Nah, kalau seperti itu kan tidak representatif ya kalau kita menggunakan tarif berdasarkan yang pemesanan yang tinggi tersebut, sehingga kita harus menentukan tarif ini berdasarkan prediksi ya, kisarannya berapa, rata-ratanya berapa. Seperti itu. Kemudian penentuan tarif overhead itu biasanya ditentukan pada awal periode karena ini penting untuk melakukan pencatatan. Kalau di akhir periode kan itu pencatatannya terlalu terburu-buru dan biasanya bagian keuangan itu minta itu kita sudah kira-kira ada budgetnya itu ya awal periode gitu kan. Sehingga tarif overhead itu harus kita ketahui, kita tentukan, kita prediksi di awal periode. Nah, kemudian kalau kita tahu tarifnya berapa, tarif tersebut sepanjang periode akan diaplikasikan dan di akhir periode kita lakukan perhitungan secara total, ya. Dan kemudian kita bandingkan yang dibebankan, yaitu yang prediksi itu dibandingkan dengan yang aktual. Nah, jika ada perbedaan, kita sebut dengan variansi. Langkah-langkah dalam menentukan tarif overhead pabrik, ya. Ini bisa dibaca di buku, tentukan estimasi tingkat aktivitasnya dulu, kemudian tentukan anggarannya berdasarkan estimasi tingkat aktivitas ya, prediksinya, prediksi overhead pabrik, kemudian tentukan basis aktivitasnya, apakah jam kerja, apakah jam mesin ya, sesuai dengan apa yang
paling merepresentasikan cost overhead. Nah, kemudian menghitung tarif overhead pabrik dibebankan, ya, yaitu yang diprediksi overheadnya. Kemudian di akhir periode kita bisa dapat aktualnya berapa overheadnya. Kemudian, ini yang tahap peroleh input aktual itu adalah kita tadi kan udah tahu tarif overheadnya, kemudian tarif overheadnya itu kita kalikan dengan input aktualnya. Maksudnya input itu seperti aktivitas yang dilakukan. Ya, aktivitas yang dilakukannya berapa, itu inputnya. Kemudian aplikasikan tarif itu dari input aktual yang sebenarnya, kemudian kita hitung variansinya antara overhead yang dibebankan, yaitu yang prediksi, dengan overhead aktual. Dan disposisi variansi yang terjadi ini berhubungan dengan pencatatan akuntansi. Ini saya mau nanya, udah jam 11 mau dilanjutin apa gimana? Apa minggu depan aja? Apa minggu depan aja? Tapi ini PR-nya yang sudah saya jelaskan ya. Jadi bisa dikerjakan karena sudah saya jelaskan tadi. Oke, minggu depan ya, udah jam 11. Biar Mbak sama Mas bisa istirahat, saya juga istirahat. Jadi PR-nya dikerjakan ya. Tolong dikumpulkan seperti biasa hari Rabu jam 12 malam paling lambat. Oke. Nanti yang nilainya kurang siap-siap akan saya berikan tugas tambahan. Ada yang mau ditanyakan sampai sekarang? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, saya pamit dulu. Terima kasih. Mohon maaf karena ada yang error tadi ya, jadi kebuang waktunya. Saya juga tidak tahu itu tiba-tiba kenapa kita semua kelempar. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat beristirahat. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Oke, saya pamit ya.